Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Anda masih bersama channel Bang Kumis Berbagi, edisi Sabtu 2 Januari 2021. Dalam tayangan informasi kegiatan Basarnas Banten, pencarian di hari kedua tenggelamnya wisatawan dari Jakarta Timur di Pantai Cibobos, Lebak, Banten. Inilah informasi selengkapnya. Baik, kami dari tim SAR gabungan melaksanakan operasi pencarian kondisi membahayakan manusia satu wisatawan dari Jakarta terseret ombak di Pantai Cibobos, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak. Pukul 7.07 tim SAR gabungan melaksanakan penyisiran sepanjang bibir pantai ke arah barat dan timur sejauh 2 km. Saya di lokasi kejadian melaporkan kondisi cuaca saat ini cerah berawan, ketinggian ombak 1,5 hingga 2 meter. Untuk tim SAR gabungan tersendiri terdiri dari Basarnas Banten, BBBD Provinsi Banten, Koramil Pagalarang, Polair Polda Banten, Tagana, Madura Rescue, dan masyarakat setempat. Kami melaksanakan penyisiran melalui bibir pantai. Demikian. Terima kasih Anda telah mengikuti kabar netizen bersama channel Bang Kumis Berbagi. Untuk mengetahui kabar selanjutnya, ikutin terus channel Bang Kumis Berbagi.